Maka mohon maaf jika panjenengan WA saya lama jawabnya. Kecuali kiriman pulsa cepat. Kenapa? Karena kami punya komitmen tidak boleh menampakkan HP di depan anak-anak. Apakah mereka kemudian boleh pakai HP? Boleh, hanya hari Ahad ba'da duha sampai jam 14. Makanya anak-anak kami itu berlomba-lomba kalau masuk hari Ahad untuk segera melakukan duha, biar cepat menerima HP. Begitu zuhur sudah mulai itu gusar karena sebentar lagi jam 4. Nah, HP ini luar biasa. Jenengan kalau main YouTube tulis tulisan yang kepingin jenengan lihat gambar apapun, cing, ketenjok, kelihatan. Makanya kalau suami panjenengan khusyuk di pojokan kursi, patut dicurigai. What happened? Aya naon? Lagi opo? Oh. Ya, ini ummul fawahish. Kembali ke persoalan A'rabi bertanya tentang kiamat. Apa jawaban Rasul? Gak usah tanya tentang kapan kiamat, tapi udah nyiapin apa berhubungan dengan kiamat. Apa jawab A'rabi ahlul badiyah? Hubballahi wa rasulihi. Saya sudah siapkan rasa cinta saya kepada Allah dan kepada Rasulnya. Apa jawaban Rasul? Anta wa ma'an ahbabta. Kalau begitu anda akan bersama-sama dengan yang anda cinta. Pertanyaan, bagaimana mewujudkan cinta Allah kepada juga cinta kepada Rasulullah? Lihat suratul Fatih, salah satu ayatnya. Tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana. Tarahum ruk'an sujada يبتغون فضلا من الله ورضوانا. Imam Qurtubi jelaskan tarahum ruk'an sujada ay dalailun nasi an ahli sujud, menjadi dalil bahwa dia termasuk ahli sujud, senang sujud. Kepada siapa sujudnya? Kul inna salati wa nusuki wa mah wa mamati lillahi rabbil. Insyaallah ini husnul khatimah. Semua husnul khatimah. Semua husnul khatimah. Semuanya husnul khatimah. Ada tujuh golongan yang akan dinaungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yawma la dhilla illa dhilluh, wa la aunan illa aunuh.
Tidak ada pertolongan kecuali pertolongan dari Allah, yakni rajulun qalbuhu muallakum bil masajid, laki-laki yang hatinya selalu terpaut ke masjid. Maka insyaallah kalau kita sering ke masjid, yakin Allah jauhkan dari corona. Ini corona itu udah lama enggak keluar-keluar. Terakhir 85. Baru setelah itu Corolla. Habis Corolla baru Twin Cam. Habis Twin Cam ada Altis, ada Camry, baru Fortuner. Alphard akhir-akhir ini. Allahu Akbar. Kenapa enggak mungkin bisa masuk ke masjid kalau enggak taharah? Ma la yatimmul wajibi illa bihi fahuwa wajibun. Apapun yang bisa menyempurnakan pekerjaan wajib, maka apapun itu dihukumi hukumnya wajib. Salat wajib, enggak sah kalau enggak taharah. Maka wudu bagian dari taharah, hukumnya wajibun kudu'un harusun. Ngerti un? Pahamun. Ini wadonun cerdasun. Ya, doakan mobil khusus ini yang dekat sama putranya ini panjang umur. Sebentar yang belakang nanti meninggal dia sendiri. Rahum ruk'an sujadah. Nampak kelihatan sholat. Makanya tidak ada kebolehan hukum kalau orang ditanya, panjenengan sudah sholat? Sudah. Kapan? Tadi zuhur. Sebelah mana safnya? Kamu aja enggak ngelihat saya, bahkan saya bisa sholat di Mekah. Ini waduk. Tahu waduk? Bohong. Kenapa? Karena sholat wujubul hadiri, wajib hadir. Nampak enggak ada orang ngaku sholat enggak kelihatan. Tarahum ruk'an sujada, menjadi pembuktian awal hubballahi wa rasulihi, cinta kepada Allah, kepada Rasulullah. Hadirin, hidup kita ini hanya nunggu panggilan. Betul? Betul. Tak apa-apa sayang nanya, sayang jawab. Jenengan konsentrasi aja tuh, ada pisang, ada roti, ada jeruk. Saya dulu juga anggota band Kepret. Dulu saya pegang bas yang besar, mana itu? Itu biasanya saya paling pandai untuk mengamankan aset-aset ini. Lihat. Itu pasti itu cleaning service. Ya, makanya saya bawa alat bas itu dulu enggak ada penutupnya. Saya tempatkan bolongnya itu ngadap langit, tapi kulitnya ngadap ardun. Karena di dalamnya ada pisang, ada jeruk, ya, ada satu kue yang ini khusus, kue itu enggak bisa laki-laki bikin. Kunti. Kunti itu perempuan. Anta laki-laki. Kalau perempuan, anti. Kunta laki-laki. Kalau kunti, perempuan. Maka enggak ada itu. Kuntilanak laki-laki enggak ada, perempuan. Makanya kalau kita belajar ilmu nahu sangat menarik. Ciri perempuan
kalimatnya ditandai dengan kalau mufrodah ujungnya tak marbutoh. Tak marbutoh itu tak yang ada bolongnya, ada dua titik di atas. Memang kalau dicermati perempuan seperti itu. Diam guys. Wis meneng bae, wis dahar, ngopi. Wis ngopi bae. Aja mengkonon. Itu kalau mufrodah satu. Kalau jamak banyak itu ditandai adanya alif dan ta taknis. Ta taknis itu menggambarkan perempuan yang berbaring. Ya. Maka posisi titiknya mesti kemana-mana itu. Kenapa bisa tak taknis menggambarkan perempuan berbaring? Karena diawali oleh alif dulu. Maka perempuan kalau sudah kena alif, maka akan berbaring. Paham jenengan ini ya? Oh, cerdas. Ini kalau puja bojok begini cerdas ini, kalau belum meninggal jangan dikuburkan. Hadirin, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah ditandai dengan respon yang soon as possible, secepatnya dalam memenuhi panggilan Allah. Karena hidup kita ini hanya menunggu panggilan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara apa? Suara saya. Ya. Panggilan apa tadi? Adzan. Panggilan adzan menggambarkan sudah masuknya waktu sholat. Karena hidup kita hanya menunggu panggilan. Yang kedua nih, coba. Saya berharap hadirin saling memandang ya. Lihat kawannya. Inna lillahi wa inna ilaihi. Inna lillahi wa inna. Inna lillahi wa inna. Lihat kawannya. Panggilan apa? Mati. Alusan dikit ni apa? Karena kan perempuan itu makhluk halus. Saking kepingin halusnya didandanin wajahnya, tapi tangannya hitam. Itu minum kaporit. Biar glowing. Udah wajahnya glowing, mulutnya gacor. Allahu Akbar. Itu karena memang tuh perempuan itu suka dikasih emas, maka mulutnya gacor. Angel. Allah. Nggak apa-apa. Mudah-mudahan jadi berkah usaha panjenengan. Bisa dimakan sama anak istri. Amin. Juga bisa dimakan sama anak-anak dan istri-istri. Amin. Kenceng banget tuh yang pakai sorban. Saya kan memang marketing doa. Jangan salahkan saya dong. Salahkan tuh yang pakai sorban yang aminnya kenceng banget. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. Panggilan apa? Panggilan haji. Dah malam. Yeah.
Maka semoga Allah mudahkan jalannya, aman, tentram, untuk bisa menjadi salah satu tamu Allah. Amin. Baik melalui umrah atau haji. Konon kabarnya kalau daftar 2020, masa tunggunya Bekasi 21 tahun. Ya, ada yang lebih cepat, cuman duitnya mahalan. Haji plus 5 tahunan lebih. Ada yang lebih cepat, pakai visa Puroda, tahun depan insyaallah berangkat, duitnya lebih gede lagi. Karena panjenengan semua udah jadi saudara saya tawarkan tahun depan insyaallah bisa berangkat. Harga hajinya murah, 15 juta mau? Sini daftar ke depan. 15 juta, saya jamin tahun depan berangkat. Syaratnya cuma satu, meninggal. Kok murah 15 juta? Namanya haji badal. Ngerti ora? Haji badal itu haji yang dilakukan oleh orang yang sudah berhaji, menggantikan panjenengan yang dapat uzur karena sakit yang permanen, gak bisa berangkat, ditandai oleh keterangan dokter, atau panjenengan inna lillahi wa inna ilaihi. Mau yang murah 15 juta mau? Angil. Makanya yang udah haji alhamdulillah, sayangi hajinya, kasih contoh yang bagus. Jangan kedahuluan oleh yang belum haji ke masjidnya. Yang udah umroh alhamdulillah, harusnya tanggal 22 biidnillah saya berangkat. 22 kemarin November itu hari Ahad, hari Rebonya pemerintah kerajaan Saudi menutup diterbitkannya visa izin tinggal umroh. Kenapa? Karena angel orang Indonesia nya 1 November berangkat 360 positif 5, 8 November berangkat 212 positif 7, 16 November berangkat 215 positif 3. Angel. Angel itu kan mantan istrinya. Apal aja tuh. Tuh, yang pakai jilbab merah tuh. 1 November yang diizinkan umroh hanya 2 negara, 1 Indonesia, 2 Pakistan. Pakistan mulus, begitu diswab, betul swabnya negatif semua. Maka sampai ke Madinah, pulang ke Pakistan, Indonesia ikiang. Begitu kemudian di swab, alhamdulillah swab pertama negatif. Pada berkunjung ke kamar teman-temannya. Enggak boleh ke masjid, benar taat, tapi saling berkunjung. Dengan kamar 1, kamar 2, 3, 4 saling main catur, kira-kira begitu. Angin. Tuh, pendiri partainya udah ada. Kan gak tahu nih siapa yang OTG kan. Ternyata swab kedua ada 1 positif, swab ketiga ada 2 positif. Angil. Sehingga kemudian tanggal 22 November kami 15 para pembimbing umroh
sudah didaftarkan oleh asosiasi, ternyata nggak bisa berangkat. Alhamdulillah. Karena nggak berangkat bisa ketemu nih di majlis maulidnya Perum Permata Cikarang Selatan. Oleh karena itu yang udah haji, yang udah umroh, sayangi hajian dan umrohnya. Jadi contoh yang bagus. Ini mah enggak. Azan yang nungguin kita, bukan kita nungguin azan. Udah kedahuluan aja sama tetangga, baru kaget. Udah begitu Fatihahnya enggak baca, basmalah jahar. Ya. Bacanya sih habis sholat pada meneng baik. Aneh. Mana sih makhluknya itu? Sekali lagi panitia tolong kasih gelas. Allahu Akbar. Karena intidharus sa'atis salati kajihadika fi sabili. Menunggu datangnya waktu sholat itu jihad. Enggak perlu ke Palestina untuk berjihad. Cukup berjihad melawan hawa nafsu. Raja'na min jihadil asghari ila jihadil akbar. Pidato Rasul selesai perang Badar yang luar biasa kemenangan dan perlawanannya, heroiknya perjuangan muslimin bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masih disebut jihad kecil. Karena jihad besarnya apa itu? Melawan hawa nafsu. Hadirin, yang membuat kita bisa ke masjid itu hakikatnya bukan kedua kaki kita, tapi hati kita yang sudah terpaut kepada masjid. Kalau orang sudah resep ke masjid, diulik tuh masjid. Tahu diulik? Coba jenengan kan satu alam dengan saya. Diulik itu apa ya? Kalau kayak motor itu dirawat betul. Ya, diulik itu dirawat betul. Bagaimana caranya? Pokoknya jangan sampai tidak sholat jamaah. Angel ikini, angel. Ini enggak, Mbak. Hati-hati sekarang banyak suami solehah. Ini bukan. Banyak suami apa? Solehah. Seperti apa itu suami solehah? Nah itu. Mana suaminya coba? Sesekali sholat di rumah enggak apa-apa. Buktikan kita menjadi imam yang baik. Contohin bagaimana tilawah yang bagus, yang tahsin, yang mujawad. Bariskan tuh istri, anaknya 12 jadi makmum. Salat Allahu Akbar. Bilalnya panjenengan, muraqqinya. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
aku ya. Itu kasih contoh istrinya. Maklum ini ngimaminnya langka. Habis Fatihah bingung dia milih suratnya. Kalau kul huwallahu ahad, harga diri ini kependekan. Masih diskusi dia sama dirinya itu. Anas juga kan tiga surat terakhir itu. Biasanya di taraweh itu. Dibaca yang enggak dibaca taraweh apa? Yasin. Kebetulan malam Jumat. Malam Jumat Yasin. Mau milih Kahfi kan kepanjangan. Lagian kurang masyhur. Jadi enggak ngafal Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. Wah, kena kepingin meniru Syekh Abdurrahman Sudais, ujungnya diulik.